Halo sahabat Jam Serbabi penyuka bonsai dan tanaman lainnya. Kali ini ketemu lagi dengan saya Jamal di channel Jam Serbabi. Ikhlas berbagi demi Pertiwi. Nah, kali ini saya akan membuka cungkup hasil stek. Oke, bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Nah, perlu sahabat-sahabat ketahui, ini sambungan yang pertama, ini yang hidup ini. Kemudian saya melakukan mengalami kegagalan dalam menyambung. Nah, ternyata sahabat-sahabat, triknya itu kalau lebih gampang itu ditaruh di tempat teduh ketika menyambung. Nah, ini saya sambung sudah ini besar ini, dan ini baru seminggu yang lalu ini kayaknya berhasil semua. Akan saya buka. Dan juga hasil ini warna putih, kemudian ada ini warna ungu dan ada warna patah. Nah, ini juga ciri-cirinya ini masih benar sahabat-sahabat, daunnya yang disambungkan itu harus segar. Kalau tidak segar, ini ada tanda tanya berhasil atau tidak. Dan ini dapat sebelum saya buka, saya menyambungnya menggunakan rafia. Terima kasih Mas Milantino dan Mas Pangan. Sahabat, untuk proses membuka atau memotong tali rafia atau tali plastiknya harus berhati-hati. Jangan sampai goyang sambungannya. Dan ini yang sambungan kedua ini gagal juga, tapi dia sudah bersihkan. Ini mau saya sekalian mau saya bersihkan. Ini pakai catok.
Mohon maaf sahabat-sahabat, karena ini baru menggunakan catok pertama kali ini, jadi agak grogi ya, jangan diece. Nah, ini tapi harus hati-hati sahabat-sahabat untuk menggunakan catok ini. Nah, ini untuk pembersihan bekas potongan agar rapi sehingga kambium bisa segera menutup. Kemudian perlu juga kita kurangi untuk lokal, untuk batang utama lokal oranye kalau nggak salah ya. Sahabat, manfaat pembersihan tunas baru yang tidak diinginkan ini bisa mempercepat proses pertumbuhan hasil sambungan. Logikanya adalah nutrisi tidak terserap jumlah tunas yang banyak. Sahabat, kali ini juga saya lakukan pelepasan kawat, yang perlu sahabat ketahui bahwa ini juga saya kawati dan kayaknya sudah nekek atau erat banget dengan ranting sehingga perlu saya buka. Dan kemarin pas waktu pengawatan terjadi luka, kemudian saya tutup dengan menggunakan plastik dan ini juga saya buka sahabat. Dan setelah kita buka, kita tempatkan lagi di tempat yang terhindar dari sinar matahari langsung. Di sini. Proses terakhir ini juga saya lakukan pengembalian ke tempat yang teduh karena hasil sambungan belum sehat benar, dan kalau nanti terjadi layu atau kering akan saya cungkup kembali sebentar. Terima kasih sahabat-sahabat, semoga ada manfaat dari video yang saya share kali ini. Sekali lagi terima kasih, matur nuwun.